Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan dulu ya kan duwe maneh
iku cara kerjane donya, prinsip uripe wong ning donya jenenge sunnatullah, sunnahe Gusti Allah. Karena kita ini ibarat wayang, ini kok cari dalam. Dalam sing duwe kuasa kapan kudu ditokno, ditaruh mambek sapa, dirupakno apa. Kita boten saged milih. Kok coba biyen lahir oleh milih. Mungkin jenengan milih wong sing begitu lahir dadi anake wong sugih, wanten, wayu, akhirnya dadi artis. Wis ganteng, wis ayu, sugih, bisa. Iku lek iso milih. Kita sedaya niki ibarat payak apa jare? Kapan ditokno, kapan ditarung, ditarung ambil sopo, peduk sopo. Terus kapan dilebokno, kotak mana, niku apa jadi wayang. Lah, jenenge wayang, lek gak dalan sing obahno, ya ora mungkin ana wayang iso obah. Ada boten kalau tak sih mau bahno, bu, nah, nopo, kalau tak sih mau bahno, kalau tak sih mau ini moro bahno, jadi pengen orang kena di kongkong yo orang kena. Moko kita udah besok yakin di lingkungan panjenengan orang di dunia, isinya nengok. Kadang diwai memang rezeki lancar, kadang diwai rezeki si orang lancar, kadang diwai duwai, kadang orang duwai, kadang enak mangan, kadang orang enak mangan. Sami kali kalau timbul daulatan Gusti Allah, kita sedaya asale boten enten. Seniki enten. Kadil wis kawon maneh. Moko api-apine menungso niku lek selalu sadar lesane atine yakin. Dawuhe Gusti Allah ta'ala Al-Qur'an. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Api-api wong sing urip ning donya sing isine ujian lisane selalu matur inna lillahi satemene kita sedaya iki kagungane Gusti Allah, apa jare Gusti Allah, wa inna ilaihi raji'un, bali mulih nama mana sali mana gini mudahkan Gusti Allah. Rumiye wonten namine nabi jenenge Nabi Ayub. Nabi jumlahnya dan ditenggu dipun dawakan wonten tafsir jumlahnya nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku 144.000. 144.000. Dari 124.000 ditingkini maneh orang sedengeng ya nabi ya rasul jumlahe 313. Mari kalau ngatus terus orang nabi yang disebut jeneng-jenengnya waktu Al-Qur'an jumlahnya enten 100 jumlahnya yang disebut Al-Qur'an
selawe mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, lantas anda sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga orang selawe. Di antara 25 nabi ini figurnya macam-macam. Contoh, orang nabi sugi-sugi menungso, yo sugi, yo rojo, jenenge nabi Sulaiman. Moga duwe anak, kok dijenengno Sulaiman, lek pas, itu bawahan-bawahan sugi, bawahan-bawahan sugi. Pokoknya ciri jenenge dudu Sulaiman. Rupanya kayak suki ditambahi dengan Sulaiman, cek sukiye awet ditambahi dengan Sulaiman. Bujuri nak suku-suku rakyat tidak sangat bolsoho. Sejukuk bujuri pembantunya kenap tadi 100. Nabi Sinten Sulaiman seneng banget. Dua tujuh jumlahnya 100 kenal. Ayu kape, yo nabi, yo rojo, soke, suki-suki manusia, jenenge nabi Sulaiman. Tapi masa rojo, presiden, suki-suki manusia, ahli ibadah. Ahli jaga sholat daru, ahli poso. Nanti sini tadi masang soke duwe wai tahajud, yo wajud tahajud. Ojo tahajud, ojo sergap nang masjid, nang langgar, nang kain nilai rezeki sergap kain, nang masjid kain nang dan bawa masjid kalian dari sholat sergap kait kerunan masjid. Engkau lagi soleh rezeki lo terakeh lari masjid, lari langgar. Lah, wong modelnya ini timawaannya ini mawaan gak suki. Karena di besok dia rasa berlanggar. Engkau kusti Allah, lu isinya wong ini gak duwe-duwe. Nek gak duwe-duwe, akhirnya sergapna masjid, sergapna langgar. Engkau yang ada lagi pawaane luwe api pawaan ora duwe seneng bener gak duwe-duwe sepenang langgar suki duwe ora soko pilih budi bu pabaya kare para bapak para ibu hadirin nomor siji sedikit Nabi Sulaiman bahkan saking suki Nabi Sulaiman niku nanti matur dari Gusti Allah. Gusti, kula donya ku kathah. Kula kepengin bantu jenengan. Ngawahi sarapan makhluk sing ana donya. Rono saking sugih menungso. Donyane akeh. Sampai ngomong kepengin bantu Gusti Allah ngawahi sarapane makhluk sah. Donya. Gusti Allah matur Sulaiman, ya ora mungkin mampu apa mau kamu itu makhlukku kok kadhe bantu aku. Tapi kula kepengin nyoba Gusti. Akhirnya dicoba. Setunggal waktu Nabi Sulaiman ngumpulno para pegawe, kabeh tukang masak dikumpulno, kokon masak gawe sarapane makhluk sing ora donya. Jumlah ini orang begitu wis masak dadi matur Nabi Sulaiman dan Gusti Allah Gusti masakane pun siap. Monggo makhluk diriyen sing kekek sarapan. Akhire Gusti Allah manggil sunggal makhluk jenenge iwak, dudu menungso. Iwak siji jenenge iwak nun. Ingkang disebut wonten Al-Qur'an. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma'an tabini umatika
illa bi rabbika bimajibu. Iwan nun mara teko. Begitu iwan nun teko, ditulung sarapan di kok lagi di peruntungan tadi siji samplokan orang marah. Jumlah masakan sih disiapkan kanggo makhluk santunya iki dene iwakon samplokan ae ora ora genep mlebu nang makhluk siji makhluk Gusti Allah sedhih iwakno. Nabi Sulaiman kaget makhluk siji rupane iwak kok ae masakanku kanggo sak donya utek turu makhluk liyane. Iku seikhlas si durung iwak loro durung iwak durung menungso durung liya liyane. Mongko Nabi Sulaiman nyerah. Nabi Sulaiman akhirnya nyerah. Bener-bener Gusti Allah niku maha kuwasa. Para bapak para ibu hadirin. Enten nabi sing pawaan-pawaan loro. Uripe loro lorong musibah terus tapi nabi jadi sugi kaya apa sih tetap nabi cirinya nabi ini pun buatan nanti lalu datang Gusti Allah tetap sebut ibadah kondisi apa ayo sebut ibadah diwai lorong tetap ibadah diwai serat rezeki tetap ibadah diwai sugi ya tetap ibadah. Enten setunggal nabi, nabinya Nabi Ayub. Nabi Ayub niki putu cicit saking Nabi Ishak. Nabi Ishak niku enggak ada putra jenenge Esau. Salintune Esau niku enten jenenge Nabi Yakub. Jadi Nabi Ishak niki anaknya Nabi Ibrahim. Dua anak loro, siji Esau, sing loro jenenge Yakub. Nabi Yakub dua anak jumlahe 12. Sing 11 lanang kabeh. Salah siji anake jenenge Nabi Yusuf, gandeng-gandenge menungso. Sing siji jenenge Nabi Esau. Niku gagah putra putu jenenge Nabi Ayub. Nabi Ayub garwa putune Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niki kandhang-kandhange menungso bojone loro. Dadi jenenge biye niku wong lanang to. Bojone ora siji wis biasa. Nabi sing bojone siji sinten? Nah iki lho jenenge Ustaz Saiful cocok. Jenenge ya putune ngono. Putune ya jenenge ngono. Nabi Adam garwane pinten? Pinten? Siji. Lho kawono maneh liyane sale. Dicite ana ya nek siji. Iku pun dadak kawe. Kang duwe mak, kang duwe bapak. Kudu metu dhewe nyuplek ke gawa kasih Nabi Adam. Nabi Adam pas turu kok limpante ku ora iso turu. Oh, berarti ana sing di arepno tapi ra wani ngomong. Gusti Allah paham isi hati ini turu iku kasih sisi-sisi kiwa ini lek seniki kangge tiyang jaler jenengan gak ada punggung belakang napa tulang belakang sing urung kering napa jenenge urung kering gokas rusuk sing dhuwur dhewe niku jenenge iku kasih sisi kanan dhuwur dhewe niku dicuplek kali Gusti Allah didarekno bojo jenenge Allah. Ngomong-ngomong lainnya kalau ada gedeng alam orang bisa ngomong orang bisa ngadeng lu ngudok maksudnya orang bisa lagu lagu itu wong pengapesan yang ngomong itu udah begini lek pengapesan yang ngomong itu kan begini paham betul wong lainnya kalau ada gedeng orang bisa ngomong wong itu kalau ada ngerti ya raiso jangan nonton mawon ini paham paham maksudnya betul raiso foto itu harus rapo
Yo ora iso ngalang kok, ora iso obah maksude. Lungguh ora iso ngadeg yo, ora iso apa nang mlaku-mlaku yo kan ora. Ora iso nyuyur-nyuyur ora iso. Iki ora. Nah, Nabi Adam dibujuk siji kok iku kasih. Ronone yo siji. Tapi ana nabi sing sampai sedo ora duwe bojo. Iki fakir-fakire nabi. Nabi sinten? Wis umure ora dawa, uripe ora tau seneng. Wis kabeh bapak diuber-uber terus kate dipateni. Sampai akhirnya diuber sampai dadi disalib, sing disalib uripe jenenge Nabi umur pinten pun mboten enten, 30 tahun. 30 tahun. Oke. Sampai bapak kulo nanti. Iku jenenge Nabi. Nabi Ayub sing digarwa namine Siti Rohmah. Enten mboten sing jenenge Siti Rohmah meniki. Wonten mboten putri Nabi. Siti Rohmah niki putra saking Afroyim namine. Afroyim niku putra saking Nabi Yusuf. Ibune ayu-ayune wong wedok waktu niku. Nabi Yusuf bojone loro. Siji sing duwe keturunan Afroyim, sing siji jenenge Zulaikha. Sing Zulaikha kula jenengan serikali krungu ceritane, tapi ora tuntas ngerti ceritane. Niku sampai seto boten gadah putra. Sing gadah putra niku saking garwa pertama duwe anak jenenge Afroyim. Duwe anak jenenge Siti Rohmah. Digarwa kali jenenge Nabi Ayub sing keturunan Nabi Isa. Berarti buyute niku siji, padha-padha anak putune Nabi Ibrahim. Para bapak para ibu hadirin, dipun terangaken wonten setunggal tafsir namine tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dawuhaken ngeten. Nabi Ayub niki uripe teng Yordan. Yordan niku pundi sih? Oke, nanti coba selanjutnya pas mau gak beranak jodohan Yordan uribe temeniko Nabi Ayub ini Nabi sendiri kekayaan melimpah dipunuh kita akan jenenge kambingnya mawon niku petong puluh hewan gajah kambing jumlahnya 70.000. Duwe unta jumlahnya 70.000. Unta tok kabeh 70.000. Duwe sapi jumlahnya 1.000. Duwe sapi jumlahnya 1.000. Ana kerdai. Ana sak pembantu-pembantune sing rumah. Sugi-sugi menungso. Padane iku. Jenenge Nabi sini mau ayo kok sudah ibang disini bang jadi kris hati Nabi Nabi Sina ayo Nabi ayo kakone Nabi ini Siti Rohmah putune Nabi Yusuf Siti Rohmah kakone ini dua anak lima salah si sini anak dari Nabi sini Nabi Zul Gifli, ada mirip badan. Zul, Gifli. Suki-suki menungso. Yo ahli ibadah. Kosong. Sholat haru. Jamaah yo ora tau kok. Masang suki. Duit. Segala waktu. Iblis niki kali itu lewana wong sungguh oke ahli ibadah iblis ini kok buatan itu lewana makhluk terus dibayar kekayaan melimpah si tawadu uribe kak sopo kak bangga nama kak bangga nadunya jadi iblis syirik alias hak hasut utawa ini
Lah menungso sing duwe nikmat kaya ngono kok. Sik tetep tawadhu ayo ribet. Tetep rendah hati ora sombong. Tetep ahli ibadah. Tetep ahli sedekah. Jenenge iblis ora ngono. Ora ikhlas. Akhire diganggu terus sampai setunggal mata. Jenenge anak limo pas tungguan duwi nanti omahnya itu omahnya kena petir ambyuk ngebyuli anak limo mati abe anak limo mati abe bareng niku si pembantu ini si rumah sapi, unta, kambing niku bareng kena petir bisa, petir niku nopo berdek rona saking gedenya berdek jenis sapi jumlahnya saya mati kabeh untuk jumlahnya pitungnya mati kabeh mau sing batu-batu ketok mehok nanti bisa nopo akhirnya Nabi Ayub niki akhirnya putus asa mongko Nabi ini diwai nikmat dia tetap ibadah diwai musibah ya pancet tetap ibadah karena orang-orang hubungan antara serete rezeki utawa orang serete rezeki ambil urusan sembahyang pula panjenengan nang Gusti Allah urusan pula jenengan sembahyang itu ngakoni perintah 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 apa-apa ngakoni perintah karena pula panjenengan ini senes juragan maka yang sudah juragan siapa di perintah api-api kamu lho kamu lho saya selalu paham oleh aku kamu lho kudu manut perintah perintah itu si Allah lho dikongkong sembahyang para bapak para ibu hari ini Nabi Ayub diuji dari suatu sapi saya utek anak imam tek besar kandil lisan ini matur inna lillah wa inna ilaihi rajiun disadar mati ya jine wong tapi aku bojoku anakku sak dunyaku iku yo nek Gusti Allah jeneng Gusti Allah bersama balik mana nang Gusti Allah yo tak terima ikhlas alhamdulillah jadi meskipun diwe ujian kaya ngurabote gak terima si jiru itu bareng anak lima kebiuan tempo mati bareng sapi si jumlahi sahur untuk si jumlahi sahur lima menek udek ger entek kabe lisani si selalu ngomong innalillahi bawa namu ucapan paham arti nih jenis ya pusat dunia anak tujuh ini dek Gusti kok tujuh dek nopo ngakon ini oleh kulo panjenengan yakin iki tekku tekku mana? Tekku mana? Tekku mana? Akhirnya ada di Joko sing duwe dadi ke? Lo lo jenengan gak ada yuk kok bener iku yuk kani sinten bapak nih yuk kani sinten jenengan ini sinten bapak duwe yuk kok seneng wis duwe apa seneng prosesi? Proses. Lu enak putih, rumah wis gede, apa biar pas waktu kali? Seneng putih, seneng putih. Hah? Pokoknya kalau panjenengan ini sadar paham, ini duduk lepuh. Ini titipan. Lalu semuanya ini titipan, sawaya-waya harus sepetit di cukup. Ya kudu om. Oleh Nabi Ayub begitu dengan usia 100 motor lisannya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akhirnya yakin ya jene aku ini lho tak usia Allah apa meneh anakku apa meneh bojoku apa meneh sapiku apa meneh ternak-ternakku lihat ya guys sing duwe sing titip bersatu di cukup mana yo? Kaiso nolak. Karena pulau
jenengan seneng boten dititipi? Titipan rok butuh dheke. Lek kepingin iku dadi dheke. Orang salah. Pingin semra boten. Iku cek dadi titipan tapi dadi dheke tenan. Moko kula panjenengan iki lek diwehi rezeki, lek ditekno dhewe, titipan kok ditekno salah bener. Kok titipan ora melu duwe kok ditekno dhewe. Titip kok tangga. Mas Mbak Yu, aku titip yo. Titip duwe. Ora langgar masjid. Titip duwe maneh. Ora dinya hari di tambah kelas. Dititip no maneh ya. Saiful dititip. Saiful aku titip. Tapi mbetan akhir. Jenengan lho. Kudu ngono. Saiful kula titip nggih. Dan jenengan. Tapi benda tak kelawas lewat di meja. Berarti kudu joko. Yo kau cerahne, benda tu di jalur situ yang kudu di. Benda jadikan lapor ke Gusti atau Gusti. Pulau Bian pun titip yo terus sampai ke Pulau Titip dan Pakar dan saat saya itu, saya ingin pulau mode Gusti Allah Mas di titipan ibu mungkin. Pulau kelasakan piamba. Yo, kudu tanggung jawab. Niku jenenge titipan cek dadi hak. Ora status selalu titipan titip no. Cek dadi selalu titipan. Para bapak para ibu hadirin, Nabi Ayub begitu lisannya matur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iblis itu marah hati ini. Mari sudi. Akhirnya di ujian dunia yang entek kape. Kok selian ini ngelem jenengi Gusti Allah ini lho. Tak uji ini mana. Maka akhirnya kali iblis diganggu mana. Tiba penyakit, jenengi penyakit cacar. Cacar ini lu sih tersebuti. Cacar ini lu sih lembung-lembung ini lho. Orang air ini lho. Lek netes. Nyebar ini udah nanti-nanti ketetesan ini nyebar-nyebar itu seawak sampai dodoki sampai kelentek daging ini pun Nabi Ayub suwene pinter sudah cerita Ibnu Katsir jauh 18 tahun dunia entek awaknya lorok sampai mampu tonggok kiwatnya gak ada sih gengide sampai diungsi itu nang pinggir kampung pinggiran di menong gua jini kota di jalan tadi karena sampai mampu kaya suatu nambah suwe tambah mam kira-kira orang jenisnya putus asa buat waktu itu waktu itu lisannya si ngomong Nabi Ayub kak putus toko inna lillahi wa inna lillahi si ujian sini aku rame untuk deh mau kape ya kudu beku sakit badan mau ngomong atur mesti apa ya jadi kudu beku itu atur para bapak para ibu hati begitu 12 tahun itu dikunci batu smoter sampai si medok ini lo bingung jadi sini roman ini bingung mari sugi-sugi uang tadi curahkan akhirnya tadi kirim akhirnya jadi pembantu rumah tangga ya kalau sekarang ini bisa nyukupi mulai mangan silangan buruk karena buruk mulai rumah silangan juragan ini mulai mikir sampai tiap tegur ini kok mampu karena melok mampu ini sih nah, akhirnya juragan ini gak gelap terima akhirnya gak ada uang sih gelap terima jadi buruk jenis si Rahman ini sampai dodo rambut jadi mulia-mulia ini menungso wong wedok itu saat dia ini karbonnya Kanjeng Nabi Khadijah putri ini Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah sedangkan malih Nabi ini Asia si meresekawan Siti Rahman karbonnya Nabi Ayu sampai dodo rambut
Kalau rambutnya api panjang, didol, dilema wong sing suwi-suwi, digawe nyambung rambut sampai gundul sampai entek. Kira-kira jenengan di bojone iku ani korban bener. Sampai kaya ngono. Sik gawe rumah bener. Niku nanti. Para bapak para ibu hadirin. Sampai ngetok lisane sing selalu metu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para bapak ibu hadirin. 18 tahun suwene ngoten niku Gusti Allah balas kata Nabi Ayub. Nabi Ayub izin nekati ngomong jaluk nang Gusti Allah. Gusti kula niki wali panjenengan, Gusti kula niki nabi panjenengan. Mosok jenengan mari ujian kados ngeten boten nate. Izin jadi ngomong. Namun ngeten Gusti, kula niki panjenengan pati penyakit. Kula yakin panjenengan itu pangeran sing maha roh, Rahman, maha roh, Rahim. Gusti, kula niki panjenengan pati penyakit. Kula yakin jenengan iki mesti welas. Kan jalu, Gusti, paringi donga sing iso marasno, paringi obat sing iso mujarab langsung ilang penyakit mboten. Lisane ngomongi mboten kok, Gusti. Kula niki gak ada penyakit. Kula yakin panjenengan iku pangeran sing paling welas mboten kok. Sami kali kula jenengan lewat dal sing merok khususnya niku. Allah. Allahumma ya qadhi al hajat. Ya Allah, panjenengan dan sing nyukupi hajat. Mboten kok. Sing duwe lara Allahumma ya syafi al amrod. Gusti panjenengan sing saged marasaken penyakit-penyakit. Kajalo, Gusti Allah paham isine atine awake. Kene sing penting kudu ya. Nabi Ayub akhirnya boten dangu 18 taun dibatekno kabeh. Dunyane balik dua kali lipat. Anak yang asal 5 dadi 10. Duwe anak maneh sing telu wedok umah-umah. Niku hasilé sah. Ngomong sabar ibu abot abot-abot ibadah ibu luho sabar lek jenengan di kolon milih bu pak kolon milih ibadah sabar ambil syukur niku pilih mudi sabar ibu ibadah syukur yo ibadah kira-kira lek di kolon milih pilih mudi ibadah sabar atau ibadah syukur akeh-akeh menungso tapi setiwai nikmat lali syukur krono lali syukur dadiku lek sabar yang saya masa gak sabar krono kondisi akhirnya dadi sabar mau kufur niku sumberi nomor sisi krono gak iso syukur tapi lek sabar insya Allah ya tetap sabar sing penting kuat jenenge sabar para bapak para ibu hari ini ingkang kepingin kula aturaken dhateng panjenengan napa ingkang kita sedaya adepti ngeten iki lajenge pandemi mari pandemi menungso menungso nih kesuruh tersepuluh tadi pandemi sampai pulau gak ada beret goda lagi jadi lo pulau nanti masuk sampai goda lagi jam setengah waru jam itu seberapa nanti masuk enten setengah beret pronomali oleh rezeki gak ini setan setan ini tempatnya sapi ya gak ini setan stal ini jumlah sapi isinya 3000 tapi turun diisi sampai 3000 informasinya sekitar 100 sapi jadi proses diisi 3000 ini saya diisi 100 sapi nambahin ini sih
seolah hitung 500 setahun 200 itu sih daerahnya 1000 jenenge pabrike perusahaane jenenge Sabindo. Teksa lho. Dilarang Gusti Allah maringi ujian. Ujian rutin apa? Dugine penyakit sapi itu. Apa Pak? Kalau kula tanggap informasi sing nyampe datang kula sing pun kerja itu sementara dalam satu hari sampai ada 20 sapi sedino sampai rombolo sapi itu sapi si tas tuku kabe terupanya dodol si pula kok si ngisi si ngisi dalam satu hari pernah sapi itu mati jumlahnya rombolo saya terbayangkan dong. Ya Allah, kira-kira rasanya hati. Moga kula jenengan niki sing paling pokok, paling penting dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku sururul mukmini fi wajhihi wa husnuhu fi qalbihi. Bahagiane wong mukmin niku selalu ketok di pajak susah ini selalu disimpan di jero hati dhewe. Yang mungkin kekoknya gak tau susah apa cinta tau diwai ujian kabeh menungso gini ujian tapi orang pacar-pacar wong sih gak tau susah krono gak tau curhat dan jenengan gak tau wadul dan jenengan berlaku wong di India jumlah menungso kabeh di dunia gak mungkin singkat ada di masalah karena di dunia ini mungkin masalah si duit bojo ya masalah yang di bojo bojo sih si masalah bojo loro kira-kira tapi kalau prinsip di mana di sana cek aku lapor tak boleh bojo jadi masalah sih si kok cek dipikir kok tapi mono. Tapi orang cerita mana itu? Rabi itu gak ada suki. Rabi si jiwa korong suki. Rabi mana ya? Ditambah si jiwa korong suki. Rabi mana? Tambahin dulu. Tambahin. Terus begitu suki. Si jiwa lo terus papat dua anak jiri-jiri. Sing lana bingung, kait bingung. Bingungin apa? Pak, gak bisa. Anak lagi, sing tuwi anak yo masalah ambil anak, sing tuwi bojo yo masalah ambil bojo, sing tuwi tonggo yo masalah ambil tonggo, sing tuwi dulur masalah ambil dulur, sing tuwi PT iku lho. Ya akhirnya dia masalah ambil PT, wong nawani somo iku lho, di Jakarta, sing dipikir-pikir PT yang di Roma. Sing dipikir-pikir di Roma, wis ana sing makani, borong PT ku mentokku di Roma. Karena duwe PT sing duwe sapi yo masalah nek sapi wong kok ngijak sapi yo mambu sapi tengere wong duwe sapi seneng boten mambu sapi tengere duwe sapi dadi bayi masalah kudu seneng ketimbang gak diwehi masalah pilih budi diwai masalah, ambil diwai masalah, pilih bukti. Uang tak diwai masalah, orang sih dipangan yo besok, kalau sih dipangan yo besok, orang sih dikai turu yo besok, kalau sih dikai turu yo besok, kepanasan besok, kudaran besok, kambenan yo besok, kambenan yo besok, besok, kulitnya besok. Jenenge wong gak tau duwe masalah. Gak tau duwe, gak tau mikir bojo, ora ora duwe bojo, gak tau mikir anak, ora ora duwe anak, gak tau duwe duwe, ora gak tau mikir duwe, ora ora tau duwe duwe. Ora panganan iki banget, gak ono ya sama ono ya di pangan. Mung bisa mung ora tau pilek, gak
tahu waktu seneng banget jadi seneng gak duwe masalah jadi seneng gak duwe masalah siap banget diwei gak duwe masalah jadi kan ada pulau kengkeng milih gak patek kerja sih berarti ada yang dipangan utawa kerja terus tapi ada yang dipangan pilih pundi pilih pundi nganggur ngetekur ada yang mulai mana utawa kaki mangan lele nang sawah macul pilih pundi jalan ayo kok Gusti Allah di ini orang atau menangan pilih pundi terima kaki mangan udunan sawah disik kok macul nganggur di disik utawa nganggur ngetekur ada yang ngikuti mana pilih pundi seneng duwe pegawean apa seneng pengangguran? Karena engkau singgah sadar trimone urusan mangan yang tak lewat hidup kembali nasawan dekat trimone sanggungan mesti kok masih pari kau sahnya lama kau sah boleh nasawan kau harus mulai mangan kau beli beli urusan pasar dicek oleh polisi karena di sok kembali akhirnya dilakukan hukuman dicukupi betul dicukupi ya cukup jene ya gizi ya enak gak usah masak kali mami kalau sing layan itu kawe justru tutup buruk polisi sing layan seneng betul betul mesti betul maka seneng sipuk lho betul yang selalu budi mau mikir masalah atau tidak tahu mikir masalah mikir masalah nah, kata wakil ya ini di sini lek duwe masalah ojo disebar-sebar no krono wong sing jenengan paringi informasi masalah jenengan yo ada di masalah paham betul? Iya ibu aku gak ada masalah kaya aku putih kaya apa wong ini orang duwe masalah kaya nah podo persis betone jenengan ini lek duwe masalah kecek-kecek kok diumum no nanti-nanti lah tonggol ini jenengan duwe masalah apa yang gak tau cinta sopo-sopo napa kok gak tau cinta sopo-sopo diwadur no nanti mulai masalah sinten Gusti Allah krono namung Gusti Allah sing iso narekno mak napa kok ngaten krono Gusti Allah sing ngiki masalah jenengan diwehi sapi dititipi sapi masalah be sapi saiki seneng mboten sapine dibalekno nang sing duwe malah ora ngecepi sapi sibuk be sapi ambek kasibuk be sapi kelih pundi ibu ya bisa dari itu nyok. Maka terakhir ada dungo yang kan ibu nasihatkan kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siji bagi lain, insya Allah gak bakal fakir lagi nih sampai mati. Sini di wong fakir sampai mati, gak tau gue fakir nih, wis cukup komposisi gue itu si Allah. Sini loro, insya Allah kebisaan yang siksa nih, kubur. Si nomor telu disiap melawani suatu kali pilih si nomor bapak diwai anggota badan jasmani rohan ini selalu sehat nomor yang tidak dipenuhi dawe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mankola la ilaha illallah al-malikul haqqul mubi Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin la ilaha Allah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin Al-Malikul Haqqul Mubin
Setiap kepahin nyanyi ojo kaya kok ngotong mayit. Ini kan lagu ini lagu kaya kok ngotong ojo giling-giling mati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Abdul Mukim Muhammadur Rasulullah Sholihul. Ini hadis yang kan dipun riwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sinten tiyang ipun maos niki minangkatan Rabbul Yaum 100 ping 100 sedina sewengi insyaallah dimai fadilah papan. Siji ditompro teko fakir, atine ora bakal fakir sampe ora liyane gresel dunya terus. Akhirnya gampang dimai ora cukup. Sing nomor loro insyaallah diperbiakan saking siksa kubur. Sing nomor telu dibuka no wastu kilalahu labun jagani komon milih hasil undian miliane awakmu mlebu swarga kabeh. Sing nomor papat wastu dikhalahu jasadmu anggota badan dhahir batine insyaallah disehat mau Gusti Allah. Fadilah sing nomor kabeh sami kan dipun maos tapi terus sing bapak kula ana arek cilik gampang rewel jenengan maca kono iki ben gitu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wajib amin diwaca ping telu disebutaken gunane jenengan kadhang kuwas rewel urip sikleh ayi maksudnya sikleh ayi yo yo sikleh ayi mana yo dan sikleh ayi mana sikleh ayi kok gampang rewel daru hati sikleh nabi nanti itu dibocok itu terus disebut bun deh daru kok turun mandek nangis si rewel dibocok mana kok turun mandek mana dibocok mana insya Allah niku nebihaken yuga saking gangguan jin utawa penyakit ain netra sing siji dene wong sing wong iki duwe penyakit lek nyejeri bayi mesti gire-gire ana wong sing gawane mripate niku tajem awas tapi ana penyakit jenenge penyakit ain niku model gawane jin dadi ana ain sing bayi utawa sapa dicijeri dilelet titik was wis gire-gire. Nah, dibaca kali ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul amin. Ibu ini ada-ada yang boleh. Jadi baca kali ini. Tapi yang ada di Brojo. Maksudnya coba dibaca kali ini terus dicekel berguna di sepul cahaya gak boleh. Boten mau masalahnya untuk penyakit. Masalahnya orang dibayi. Gue ya, untuk dibuka mau nonton baik di mei gue gue mau coba ilmu kok gue gak mau tomatnya nanti ini gue ikan paling akhir ikan paling akhir ini makin buat yang kita nih sahabat jangan ikan dadah kandang si dadah kandang tapi si ngotong samine maksudnya jenengan bodoh Muya selalu jenengan hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal terus sampai di piur-piur malam terutama dalam merbuah benar-benar lek anda mau lawangi si lawang kami ini diuri-uri ya harap ini uri kok kau no apa sebenarnya tembok iblas kape kok buka liat bidi so dia dihubungi aku bingungnya di baca nama hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya niki ya terus sampai itu karena pertama dia cukup nih yang dari sini kita berkata kepada cekap nih wa ta'ala bi surat subhanallah wa
meninggal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma ja'al jama'a